lagi bersama gue Johan Anderson, dan kali ini kita masih main in Slime Rancher, bro. Dan terima kasih banyak banget buat kalian yang komen, itu memberikan secerca harapan. Jailah secerca harapan. Bukan secerca harapan, apa ya bahasanya ya? Kayak ngasih sedikit ide untuk gua kira-kira bakalan mau mengevolusi yang mana lagi, bro. Banyak yang ngomong juga katanya fosfornya sayang kalau disambungin di evolusi ke rock slime, mending fosfor sambung evolusinya ke rat slime. Ada yang ngomong rock dicampurin ke kristal, rat campur ke kristal, yang penting jangan ke pink. Ah, itu dia katanya, yang penting jangan ke pink. Ada yang ngomong seperti itu, bro, dan gua akan mengusahakan agar tidak memakai pink. Dan ada yang juga katanya ratnya campur boom, ya kan? Sebenarnya agak-agak keren juga kenapa dicampur boom. Jadi yang rat slime itu kan dia kayak mengeluarkan radiasi gitu, bro. Jadi dia bisa meledak dan mengeluarkan radiasi. It's something cool, dude, gitu. Dan ada yang ngomong juga katanya pudelnya dicampurin dengan rock. Tabi katanya nanti jadinya lucu banget. Nah, gua mau nyobain. Hari ini kita bakalan fokus untuk evolusi dino aja. Dino, ya ampun, evolusi slime. Ya mungkin target pertama kita adalah ini kali ya, coy. Kristal dengan siapa? Ayo tungguin ya. Kristal dengan rat slime. Jadi nanti kayaknya bakalan gue bagi beberapa kandang biar semuanya kebagian. Yang pasti gue pengen nyobain dulu kristal dengan rat slime. Abis itu gue pengen nyari yang namanya poodle dengan tabi. Berarti kita harus cari tabinya dulu. Sekarang gue pengen ngajak kalian jalan-jalan untuk mencari tabi. Soalnya kalian pada ngomong katanya, bang, gue gak bosan kok kalau misalnya lu lagi jalan-jalan gitu, gue bakalan nonton kok, gak bosan, jadi gak usah di skip ya. Nah, berdasarkan omongan itu, komen itu, jadi gue akan meminimalisirkan untuk nge-skip video ketika lagi jalan. Lu ngomong apa tong ya, jadi pokoknya diusahakan untuk tidak nge-skip kalau waktu lagi jalan-jalan. Nah, itu intinya, bro. Dan sebenarnya gue butuh cuman plotnya aja nih, gue gak butuh yang lain. Ah, apa sih, dapat pink plot lagi. Gue butuh nah, tabi plot nih. Dan oh ya, by the way, karena ada detar baru datang, gue jadi keingetan ada yang komen juga. Gue terima kasih banyak banget sama kalian yang udah mau nge-support gue walaupun gue gak bisa main. Jadi kalian tetap ngebantu komen-komen di bawah untuk ngajarin gue. Jadi di sini kita belajar bersama gitu ya, bro. Kalian udah mau ngerelain komen untuk ngajarin gue bermain game ini, bagaimana cara bermain game ini dengan baik dan benar. Nah, gue mau terima kasih banget buat kalian yang sudah mau komen. Tadi apa target kita? Tabby plot dengan ini ya. Loh, berarti tabinya yang makan ini dong. Dia kan gak makan plot, ya kan? Dia gak makan plot kan, kalau si poodle kan. Iya, berarti gue harusnya nyarinya tabinya. Tabi yang makan ini. Kalau gitu kayaknya gue udah punya nih satu poodle plot, ya kan. Kita cobain, kita buka kandang baru lagi yang di sebelah sana. Dan kita coba si tabi makan poodle plot itu, dia butuh kandang yang seperti apa. Itu dia. Gue mau buka dulu yang pasti ini koral. Untuk amannya gue taruh tabi di sini dan juga poodle plotnya di sini. Dah, hilang pak poodle plotnya pak. No, gue harus balik lagi ngambilin poodle plot. Why? Kok hilangnya apa? Jangan-jangan nggak bisa nih poodle plot digabungin nih? Gue juga nggak tahu ya guys ya. Jadi ya, gue juga belajar dari kalian. Gue bawa satu poodle plot yang udah jatuh ke tanah. Ini kemungkinan bisa jatuh ke tanah lagi karena dia sudah diuji dan sudah berstandar nasional Indonesia. Asik, berstandar nasional Indonesia. Ngomong apa sih, tong? Tong, oke, kita bakalan coba taruh. Boom. Hilang dong, bro. Terus gimana dong? Apakah tabi makannya si poodle-nya? Bukan plot-nya, tapi
slime-nya. Oke, gue minta maaf banget untuk ya ini kita bolak-balik yang terlalu membuang-buang waktu karena kita juga uji coba. Gue bukan orang yang jago. Kita uji coba aja. Sekalian kalau kalian enggak tahu juga bisa buat belajar juga ya, bro ya. Oke, kita akan coba. Nih, gue udah bawa 3 puddle plot dan 1 puddle slime. Kita coba jatohin slime-nya dulu. Dimakan enggak tuh? Enggak dimakan dong. Yah. Yah, cuy. Nih, lihat gue dong. Lihat gue dong. Cuy. Makan. Lah. 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 Makan, makan. Makan dong. Harapan saya hilang, Bapak. Harapan saya hilang, Pak. Apa? Aduh. Kalau poodle kan tadi enggak makan tuh. Ya kan? Si poodle enggak makan plot dan poodle plotnya kalau ditarin ke tanah hilang. Ternyata seperti itu. Jadi gue minta maaf banget yang udah request kalau poodle-nya digabungin sama tabby slime karena enggak bisa. Jadi sekarang kita akan coba evolusi si rat slime pakai crystal plot. Mari kita coba. Kamu lapar? Nih makan. Dia enggak mau makan. Makan enggak? Wuhuu! Awesome! Gue suka ih. Ih kok lucu ya? Ih kok lucu ya? Wow. Wow guys. Jadi kan dia kalau marah itu kayak ngeluarin kristal gitu kan ya bro ya. Dan dia beradiasi. Ih nice. Gue taruhin semua. Makan. 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 Kalian semua harus berubah. Harus berevolusi. Gue gak mau kalau ada satu yang gak berevolusi. Ini tinggal satu nih. Tinggal satu nih, dia gak mau makan nih. Au, 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 au. Makan tuh, makan tuh. Ah. Walah, kesedot, Pak. Jangan disedot dong, Pak. Biarin dia makan nih. Nih, 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 nih. Ada satu tuh. Ya, dia terhalang, bro. Dia terhalang. Dia terhalang teman-temannya. Jadi kayaknya kita bakal taruh di sini dan buang ke sini. Makan. Neng. Nice one. Dia berubah jadi kayak begini sekarang. Dan ini pretty awesome ya. Pretty awesome tuh. Aduh jatuh sampai jatuh. Saking terkesimanya gue sampai jatuh. Kita lihat. Ah. Oh. Wow. Wow. Wow nice dude. Nice. Ih gue jadi pengen evolusi apalagi ya. Yang bisa kita evolusi ya. Kristal dengan rock. Apa dengan boom? Kalau dengan boom berarti gue harus cari dulu boom. Enggak, boom plot udah ada. Boom dengan kristal, kita cobain ya. Boom dengan kristal ya. Tapi ini kenapa plotnya cuma satu? Berarti kita harus kasih makan dulu untuk dia. Ayam-ayamku. Kenapa kalian populasinya menipis? Why? Why? Kalian menipis populasinya. Aduh, aduh, nabrak. Oke, kita akan kasih makan dulu nih, ada beberapa nih. Ah! Oh, pink slime-nya kebuang. Oh, ini pink slime harus kita buang ke laut. Bye-bye pink. Woohoo! Dia hilang dan by the way di sini ada beberapa upgradean baru, bro. Tuh ada air drive, ada heart model Mark 2, ada power core Mark 2 dan tank booster Mark 2. Ini harganya 500-an lah. Cuman satu aja ini 650. Oh my god, gue lupa lagi dengan nama N ini. Oh, kalau nggak salah namanya adalah New Bucks. Correct me if I'm wrong ya. Kalau nggak salah itu namanya New Bucks, mata uang yang ada di Slime Rancher. By the way, oke, gue harus mengut-mengut makanan dulu. Dan abis ini kita harus tidur karena sudah malam. Nggak baik kalau kita pergi malam-malam ya. Nanti takutnya kita diculik. Siapa yang mau culik lu, tong, tong? Nih kita buang dulu ke sini mungkin sekitar satu lagi deh. Yang sisanya 15 kita taruh ke dalam. Gue juga penasaran dan gue lupa si rat slime ini makanannya apa sekarang. Dia makanannya vegetable. Oke, kita akan taruh-taruhin ke dalam aja semua. Tasty, dapat new achievement, dude. Dan di sini udah siap panen kah? Sudah siap panen. Mantap jiwa. Ini berarti bisa buat kita kasih makan si ini. Si ini nih.
karena dia juga butuh makanan. Oh, by the way, di sana dia makanannya udah banyak banget. Dia belum makan-makan. Kita harus nyariin lagi biar populasinya lebih banyak. Sebenarnya, cuman gue pengen minta kalian dulu komen di bawah. Kira-kira kita harus menambah populasi si fosfor slime-nya atau tidak? Dan sekarang saatnya untuk bobo. Ya, bro. Boom. And sleep until morning. Gue pengen lihat dulu, bro. Sebelumnya 7Z-nya harganya 1.500 dan ini reward-nya pet upgrade jalannya. Kita lihat dulu keluar. Sementara jalannya kayak cuman tanah kering begini ya, bro, ya. Sama ini yang ada batu-batuan sedikit. Gue pengen ngelihat kalau misalnya kita upgrade berubahnya gimana. Let's purchase. Ada ports upgrade. Apa tuh? Kita akan return to ranch dan... Wow, jadi begini, bro. Sekarang jalannya, bro. Oh, keren. Wow, keren, Pak, keren. Ada logo slime-nya. Lambang slime. Nice one. By the way, tadi gue mau gabungin apa sama apa? Berpikir. Aduh, gue lupa tadi gue mau gabungin apa sama apa. Oh, gue mau gabungin ini dengan si kristal, ya. Jadi sama-sama punya gerigi dan sama-sama bisa meledak. Meledak dan berbahaya. Oke, jadi kita akan gabungin aja, bro. Kita coba dulu. Kalau kalian gak suka, saya rela untuk mencari slime baru dan membuka kandang baru sesuai permintaan kalian. Tapi kalau permintaannya yang oke, bakal gue turutin. Kalau gak oke, ya saya minta maaf ya. Kita akan taruh rock block. Maaf, bukan si Rock, tapi si Boom. I'm sorry, dude. Saya juga manusia, dude. Bisa lupa. Maaf nih kalau bolak-balik nih ya. Karena saya lupa, Pak. Yang benar adalah yang Boom. Bukan Rock Plot. Gimana sih, dun. Tuh, benar-benar ya. Kita udah punya 8 Boom Plot. Semoga kristal slime-nya juga cukup. Banyak. Dan 8 cukup. Kalau misalnya kurang ya sudahlah, gak apa-apa lah. Kita cobain dulu 8 dan kita lihat evolusinya. Boom. Wow. Oh my god. Keren. Oh my god. Ada satu gak dapat makanan dong. Gak dapat plot dong. Dan dia sekarang makanannya adalah meat and veggie. Wow. Boom plotnya habis kah? Kenapa ada satu yang gak makan? Ow. Ya, boom plotnya habis, bro. Kurang satu aja. Kasian ya kamu ya, nak ya. Kurang satu, gak apa-apa ya, nak ya. Mohon bersabar, nak. Ini adalah ujian. Nah, ini adalah ujian. Ini tabi kita. Tabinya gue males. Campur-campurin apa tabinya dicampurin. Kalian boleh tulis komen di bawah juga tabinya mau dicampur dengan apa. Nah, sekarang uang gue 609. Gue minta kalian untuk nemenin gue jual plot. Dan by the way, kenapa gue harus balik? Kita harus ngambil kristal plot yang di belakang. Ini tadi kita dari sini harusnya kita ambil, tapi kita kelupaan. Dan ini keren banget dong. Meledak dong. No. GG. Dan gue pengen coba lihat dulu, bro, di sini. Airnetnya harganya 425 dan gue purchase biar dia nggak bisa keluar. Dan sekarang kita, karena dia bisa makan ayam dan juga makan... kamu sudah berkembang biak. Nice one. Ayam dan juga ini, bro. Tumbuhan. Jadi kita akan ngasih makan dulu biar dia berbuah ya, bro. Dan juga ada ayam lumayan. Wah, ini nggak bisa, Pak. Wah, ini nih. Nice one. Mana nih? Mana lagi nih? Hai. Kamu tertangkap, kawan. Saatnya kalian menjadi makanan untuk slimeku yang keren ini. Malah gue tembakin pakai air. Nice one. Oke, kita tinggalin karena kita gak usah ngambil plotnya sekarang. Nanti aja biar masuk ke auto collector. Dan kita jualin dulu mumpung deket. Wow, harga crystal plot sekarang 60 new bucks. Mahal ya. Rock plot cuma 16. Ini murah. Gue berharap tuh pengen evolusi yang mahal-mahal nih lho, bro. Yang 507 mungkin dengan yang 86. Tapi kita belum ketemu slime-nya. Gue berharap bisa menemukan slime itu secepatnya. Karena gue pengen mengumpliti. Bahasa apa, tong? Tong mengumpliti. Ini gak bisa apa-apa ya.
Yang ini nggak bisa, kita harus manual nih. Ya sudahlah, nggak apa-apalah. Kalau manual ya begini nih, banyak yang kesedot juga pak. Slime-nya ikut kesedot. Dan kita ternyata cuma punya 4 poodle slime. Kayaknya kita harus menambah koleksi poodle slime kita karena cuma 4. Oke, mungkin nanti kita akan jalan-jalan bro abis nih, mencari poodle plot lagi biar agak banyakan, biar datangnya poodle, koleksi poodle plot kita jadi lebih banyak. Poodle plot, poodle slime, astaga. By the way, juga deket kok buat nyari poodle slime-nya. Jadi kalian mau ya nemenin gue ya? Ya, please ya, please. Oke, let's go. Uang gue udah 2090. Saatnya kita jalan-jalan. Asik jalan-jalan. Enggak, tong. Enggak. Ngambilin dulu yang di sini. Ini auto. Ininya udah ya. Ini sebenarnya sama rock ini kayak bagus sih, bagus, tapi kayak kurang berwarna gitu lah ya. Kayak cuman fosfor dikasih duri dan dikasih warna biru. Cuman it's okay. It's okay, bro. No problemo, bro. Dan yang paling gue suka adalah evolusi kita yang hari ini. Si dia dengan si kristal. Karena jadinya keren banget gitu loh. Gue gak menyangka kalau slime ini bisa kerennya kayak begini. Gak menyangka dong. Wow, kristal plotnya jadi banyak banget pak. Kita produksinya. Oh, kelebihan 1. Gak apa-apa, biarin ini di situ dulu. Dan sekarang saatnya kita jual-jualin plot yang ada. Kita lihat harganya si kristal tadi 60 ya. Rat plotnya berapa ya? Gue penasaran juga nih. Uang gue jadi 60 brah. Uang gue dari 2090 akan menjadi berapa nih? Cari uang sekarang makin gampang bapak, karena kita punya slime-slime penghasil plot yang mahal. Dan uang kita sekarang 6290. Berarti ya gak lama lagi kita bisa buka jalan yang di sini bro. A quick new bug. Nice one. Sebentar lagi kita bisa buka jalan yang ada di sana. Cuman sebelumnya gue pengen naikin yang kayak begini-beginian dulu bro. Karena ini ya kasihan lah ya. Kita naik-naikin dulu ya bro. Untuk mengembangkan yang seperti ini. Semuanya bro yang kayak gini. Okay. Gua masih ada sisa 3740. Ini bisa gua kasih auto feeder. Ada solar shield. Kayaknya gak penting ya. Sama music box kayaknya gak penting ya. Coba deh kalian komen di bawah bro. Penting gak music box dengan solar shield ini untuk mereka-mereka yang di luar? Nanti akan gua beli sesuai dengan komen kalian. Oh, gue beli solar shield bro barusan, kesalahan, dan tuh jadi item-item begini bro. Ya kesalahan bro, kalau solar shield jadi begini bro, kita nggak bisa lihat ke dalamnya dengan jelas, warnanya berubah. Ya salah mencet. Gue pengen beli air net dong tadi, kok jadi solar shield. Kesalahan bro. Kita lihat bro yang di depan sini. Apa lagi yang bisa kita beli? Ini kayaknya bakal gue beli semua. Ah, habis pak uang kita pak. Ih, ada beginiannya. Wow, gue pengen lihat dong yang scare slime-nya dong. Gue belum lihat nih. Wih, lucu pak, ini bisa ditewel-tewel. Bisa dong. Coba tembak ah. Le. Wuhuu. Lagi le. Lucu ya. Lucu woy. Ih, gue semakin semangat bro main game ini karena lucu. Semakin lama semakin lucu. Dan tadi sesuai janji gue bakalan ngambilin yang namanya. Ini ada bro, lumayan buat bahan makanan. Kita kasih makan dulu yang di dalam sini. Ini udah numbuh lagi kah? Belum. Yang ini yang udah numbuh, kita kasih makan dulu. Abis ini kita bakalan cari yang namanya poodle plot untuk menambah koleksi poodle plot kita. Wait, gue mau kasih makan dulu yang ini sampai ke, ini 3. Nah, biar rata. Cuma yang satu kelebihan 1 aja, gak apa-apa, it's okay. Yang kelebihan 1 ini yang menjatuhkan plot yang mahal ya. Biar kita untungnya makin banyak dan kita bisa mengembangkan tanah kita. Terus mengupgrade kandang-kandang dan juga senjata kita. Ini kalau gak salah tembusnya ke, yap, ini tembusnya mengarah banget langsung ke daerah poodle ya.
Okay, go. Kita akan jalan ke sana. Gue sebisa mungkin mencari bahan omongan ya bro kalau begini ya. Kan kalian minta gak di skip tuh. Jadi gue sebisa mungkin mencari bahan omongan. Jadi saya minta maaf sebelumnya kalau mendadak omongan saya menjadi jayus. Tapi kalau kalian gak suka ya ya udahlah. Nanti akan saya skip-skip sedikit aja lah ya. Gak apa-apa lah ya. Gue menunggu reaksi dari kalian dulu. Oh ya by the way ada yang komen juga. Treasure pot itu harus ngabrat senjata. Namanya pot locker. Cuman kayaknya kita belum dapat ya bro ya. Kita cek deh abis ini kita udah dapat apa belum ya. Dan poodle plotnya kenapa cuma poodle plot poodle slime-nya kita dapat cuma 2. No. Why? Oke, kita pulang dulu bro, kita taruhin poodle slime, jualin plotnya dan kita lihat senjatanya udah kebuka belum kita yang pot unlocker. Karena tadi gua enggak lihat. Gua lupa-lupa ingat udah kebuka apa belum. So, kita akan kita akan teleport pulang. Yee, nice one. Gua dapat kenapa poodle slime cuma 2. Kalau enggak dicari poodle slime itu ada banyak loh sebenarnya loh. Kemarin konsol ada sempat gua ngeliat ada 4 atau 5 dan kenapa sekarang only 2? Kenapa hanya 2? That's the question. Kenapa hanya 2? Jadi ya enggak apa-apalah. Kita taruh poodle slime. Boom, boom. Tuh, teman baru guys. Say hello dong ke teman baru kalian. Hai, selamat bergabung. Apa sih, Tong? Oke, okay. Kita jual-jual poodle plot harganya 45 euro, lumayan, Pak. Dan sekarang kita lihat bro di sini. Udah dapat belum? Belum ada, bro. Nggak ada yang namanya unlocker. Mungkin nanti akan kebuka pada saat apa gitu ya. Nggak tahu, mungkin pada saat koleksi apa atau gimana. Tapi setidaknya gue mau terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nge-support channel Don't Ask Me dan suka sama Slime Rancher. Tetap bantu share biar banyak yang nonton. Kita punya banyak yang kita punya banyak teman dan kita belajar bersama bermain Slime Rancher. Oke, okay, bro. Gue rasa untuk hari ini cukup sekian aja. Jangan lupa untuk di like. Gue minta bisa nggak ya, bro? 500 like aja. Kalian kalau yang nonton coba suruh temennya, kamu udah nonton belum? Kalau belum nonton coba nonton, kalau belum subscribe coba subscribe, jadi like, kalau belum coba like. Oke okay guys, bantu gue untuk dapetin 500 likes dan juga subscriber yang terus meningkat. Gue berharap tahun ini bisa 100.000 subscriber. Amin. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel Learn Is Me. So bye bye.